Selamat pagi murid-murid, kembali bersama dengan Cikgu Amirul. Okey, pada hari ini cikgu nak ajar tambah pecahan wajah menggunakan kaedah gambar rajah. Okey, kamu boleh rujuk buku teks lah. Okey, jom kita lihat soalan pertama. Okey, soalan pertama 1/5 tambah 3/5. Okey, ini adalah tambah pecahan wajah yang melibatkan penyebut sama 5 dan 5. Jadi langkah pertama, kamu bina sahaja satu segi empat dan bahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Okey, langkah kedua, untuk 1/5 ni kamu perlu lorek satu bahagian saja. Kerana 1/5. Okey, untuk pecahan 3/5, kamu perlu lorek 3 bahagian. 1, 2, 3. Jadi untuk mendapatkan jawapan akhir, kamu hanya perlu hitung berapa kawasan berlorek di dalam ni, iaitu 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan kita 4 per dengan jumlah bahagian dalam segi 4 ini. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. Jadi jawapan akhir kita ialah 4/5. Okey, soalan kedua. 3/9 tambah 1/9 tambah 2/9. Masih lagi tajuk tambah pecahan yang melibatkan penyebut sama. Cuma kali ini ia tambah pecahan sehingga 3 pecahan. Okey, langkah pertama, kamu bina satu segi 4, bahagikan ia kepada 9 bahagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk pecahan yang pertama 3/9, loreklah 3 bahagian. 2, 3. Untuk pecahan yang di tengah-tengah 1/9, kamu lorek 1 bahagian. Dan untuk pecahan yang terakhir 2/9, kamu lorek 2 bahagian. 1, 2. Jadi untuk mendapatkan jawapan akhir, kamu hitung kawasan berlorek. Bahagian yang berlorek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan kita 6 per dengan jumlah bahagian dalam segi 4 ini, iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, murid-murid kena faham pecahan perlu sentiasa ditulis dalam bentuk terkecil atau bentuk termudah. Okey, 6/9 boleh dipermudahkan, iaitu menggunakan sifir. Ya, sifir 3. Iaitu 6 bahagi 3, 9 bahagi 3. 6 bahagi 3 kamu dapat 2, 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi jawapan akhir kita 2/3. Okey, soalan ketiga, 1/3 tambah 5/6. Kali ini tambah 2 pecahan namun penyebutnya berbeza, iaitu 3 dan 6. Okey, jangan bimbang, masih lagi langkah dia sama. Kamu lukis sahaja satu segi 4 dan kamu bahagikan kepada 3 bahagian yang sama besar. Okey. Kemudian 1/3 bermaksud kamu perlu lorek 1 bahagian sahaja daripada 3 bahagian itu, lorek 1 sahaja. Kemudian soalan meminta kita untuk tambah 5/6. Okey, sekarang kita hanya ada 3 bahagian. Bagaimana untuk menjadikan 6 bahagian? Kamu perlu buat satu garisan melentang. Maka kamu akan dapatlah 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kamu perlu lorek sebanyak 5. Jadi cikgu lorek sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bagaimana nak mengira jawapannya? Okey, mudah sahaja. Okey, kamu hitung jumlah bahagian yang berlorek. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey,
Untuk petak ini, kalau kamu nampak, ia ada dua warna yang belorik, iaitu warna kuning dan warna hijau. Bermaksud dalam ini ada dua warna, dua bahagian belorik. Jadi, iaitu bilangannya menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi, kita ada jawapan kita ialah 7 per... Okey, dalam segi 4 ini ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawapan kita 7 per 6. Okey, 7 per 6 tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja sebab ia pecahan tak wajar. Kamu perlu tukar kepada nombor bercampur. Okey. Untuk menjadikan nombor bercampur, okey, kita bilang segi 4 ini ada 6 bahagian. Jadi ini adalah satu petak ini adalah 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, 6 per 6. 6 per 6 menjadikan satu bahagian. Satu penuh. Maka cikgu menjadikan satu penuh. Kemudian kamu dapat lagi satu kawasan belorek kan? Yang lebih kan? Okey, jadi 1 per 6. Okey, kalau kamu tak faham tak apa. Kamu bilang macam ni. Okey, ini nilainya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 per 6 bersamaan 1 dan tinggal 1 lagi iaitu 1 per 6. Jadi jawapan kamu 1, 1 per 6. Okey, soalan keempat. 3 per 5 tambah 1 per 2. Okey, kamu bina 1 segi 4 bahagikan kepada 5 bahagian. 3, 4, 5. Kemudian 3 per 5 bermaksud kamu lorek 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, sekarang tambah 1 per 2. Daripada 5 nak jadi 2 memang tak dapat. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu buat satu garisan melintang. Okey, maka kamu akan dapat gambar rajah ini menjadi 2 bahagian. Okey, 1 per 2 bermaksud ini. Ini adalah 1 per 2 secara melentang. Jadi, kamu perlu lorek ke 5-5 petak ini. Okey, untuk menjadikan 1 per 2. Untuk mendapatkan jawapan, kita perlu bilang berapa jumlah kawasan belorek, berapa jumlah bahagian yang belorek ini. Okey, kalau ada dua warna, jadi nilainya adalah 2. Ini menjadi 4. Yang ini menjadi 6. Okey, yang ini hanya ada 1 sahaja, jadi kamu bilang sebagai 1 lah. Selepas 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iaitu 11 per dengan jumlah bahagian dalam segi 4 ni semua ada 10. Okey, ingat kamu tak boleh tinggalkan dalam bentuk pecahan tak wajar. Kamu perlu tukar jadi nombor bercampur. Untuk jadi nombor bercampur, kamu perlukan 10 kawasan yang belorek. Okey, kamu perlukan 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini menjadikan satu penuh. Okey, maksudnya satu penuh. So, sekarang yang tinggal adalah hanya satu. Satu kawasan belorek daripada semua sekali ada 10. Jadi, jawapan akhir kita adalah 1, 1 per 10. Okey, soalan kelima. 3 per 10 tambah 3 per 5 tambah 1 per 2. Okey. Kamu bina 1 segi 4 dengan 10 bahagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kamu lorekkan sebanyak 3 per 10. 3 bahagian. Seperti ini. Okey, dah siap. Kemudian kamu perlu jadikan daripada 10 ini
kepada 5 bahagian sahaja. Bagaimana daripada 10 bahagian ingin menjadikan kepada 5 bahagian, kamu perlu gabungkan 2 ini menjadi 1 bahagian. Okey, 2 bahagian ni menjadi 2 petak menjadi 1 bahagian. 2 petak ni lagi menjadi 1 bahagian. 2 petak ini menjadi 1 bahagian. 2 petak ini menjadi 1 bahagian. 2 petak ini lagi menjadi 1 bahagian. Jadi kamu nampak di sini 1/5, yang ini 2/5, yang ini 3/5, yang ini 4/5, yang ini 5/5. Okey, jadi kita nak lorek 3/5. Kamu boleh pilih mana-mana. Contohnya cikgu pilih yang inilah. Ini 1/5. Ini 2/5. Dan ini adalah 3/5. Okey. Sekarang kita sudah siap yang ini dan yang ini. Dan sekarang perlu tambah dengan 1/2. Bagaimana nak jadikan daripada 10 bahagian hanya menjadi kepada 2 bahagian? Kamu perlu gabungkan 5 petak menjadi 1 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5 ni perlu digabungkan. Okey, seperti ini. Menjadi 1 bahagian. Dan yang ini lagi menjadi bahagian kedua. Okey, sama banyak. Dan kamu perlu lorekkan sebanyak 1/2, separuh daripada 10 ni. Okey, cikgu lorekkan secara melentang sebegini. Jadi ini adalah setengah. So bagaimana untuk mendapatkan jawapan, kita hanya perlu bilang berapa jumlah kawasan yang berlorek. Jadi yang ini, petak ini, petak ini, petak ini, petak ini dan yang ini semua bernilai 2. 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini pula 11, 12, 13, 14. Jadi jawapan kita adalah 14/10. Ingat ya murid-murid, jawapan jangan ditinggalkan dalam bentuk pecahan tak wajar, perlu tukar kepada nombor bercampur. Jadi kita pastikan segi empat ni nilainya ada 10 bahagian. Jadi 10 bahagian, 10 kawasan berlorek akan menjadikan sebanyak 1 penuh. Okey, ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini telah menjadikannya ia 1 penuh. Okey, manakala yang selebihnya ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu 1, 2, 3, 4. 4 per dengan jumlah bahagian dalam segi 4 ni ada 10. Okey, ini juga bukan dalam jawapan termudah, dalam jawapan akhir, kerana 4/10 masih boleh dipermudahkan, iaitu menggunakan sifir 2. So jawapan akhir kita sebenarnya 4/2 ialah 2, 10/2 ialah 5. Jadi jawapan akhir kita adalah 1/2/5. Okey, itu sahaja untuk tajuk hari ini, tambah pecahan wajah menggunakan gambar rajah. Cikgu harap kamu boleh faham dengan teknik ini. Kalau tak faham, boleh ulang tayang video ni beberapa kali. Okey. Sebelum cikgu undur diri, jangan lupa subscribe YouTube cikgu. Like, share mahupun komennya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.